lagi dengan aku Fairoz. Hari ini aku mau review hotel. Aku udah berapa kali nginep di sini, tapi yang ini kamarnya agak berbeda dari sebelumnya. Hotel apa ini, Fairoz? Borobudur. Jadi kak, di sini nih punya dua kamar. Yang pertama ini kamar yang pertama. Ini kamarnya, dua kasur. Nah, itu kamar mandinya. Ada bathtubnya juga. Dan yang itu lemarinya. Disediain kayak baju gitu. Kita pergi lagi. Oh iya, juga ada dapurnya, gengs. Di sini disediain oven. Ada kulkasnya juga. Ini ovennya ada dua oven. Ada ruang tamunya juga, gengs. Ini ruang tamunya. Di sini juga ada terasnya gitu, gengs. Balkonnya. Itu kolam berenang yang ujung situ. Oke, kita lanjut. Ini ruang makannya, gengs. Ini bisa untuk berenam orang. Kita lanjut ke kamar yang kedua. Ini kamar mandinya. Nih, ada bathtubnya juga sama ini lemarinya. Tapi kalau yang di sini dua lemari, guys. Ini juga ada lemarinya juga, tapi ini agak luas. Ini kamar yang kedua. Maaf ya berantakan. Di situ memang papa aku yang bobo. Oke, segitu saja review aku di Hotel Borobudur ini. Jangan lupa like and subscribe and comment ya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.